Tanggal, selamat berjumpa kembali di channel Artis Update. Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terupdate dari para selebritis tanah air. Namun sebelumnya, bagi kalian saja yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga komen, serta nyalakan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video terupdate. Oke, baiklah para sahabat, di sore hari ini kita berjumpa lagi nih. Kali ini kita ada kabar bahagia yang datangnya dari Mbak Sofi. Seperti yang kita ketahui ya para sahabat ya, Mbak Sofi ini adalah istri dari sang aktris luar negeri, yaitu artis India. Ini ada kabar bahagia ya dari Mbak Sofi. Mbak Sofi ini lagi hamil anak pertama mereka ya, dan juga anak dari Gautam 9 Official. Wah, selamatnya Mbak Sofi ya, ini sebentar lagi akan lahiran. Ini sepertinya usia kehamilannya sudah besar ya para sahabat ya, semoga dilancarkan supaya persalinannya dilancarkan dan juga ibu dan bayinya sehat ya. Dan kita lihat ini ada sebuah postingan dari akun Fans Asia, di mana akun tersebut membandingkan foto dari Ruchika Kapoor yang katanya hamil dengan foto dari Mbak Sofi. Itu terlihat jelas banget ya para sahabat ya, bahwa orang yang hamil beneran dengan yang tidak hamil ya. Dan kita lihat juga di situ ada sebuah caption yang mengatakan, lihat tuh mukanya orang hamil beneran dengan hamil yang pura-pura. Hamil beneran mukanya cabi, tembem, semok. Beda sama Ruchi yang hamil tapi mukanya kempes, kempot, kisut, gak ada tembem-tembemnya atau cabi. Dia bilang cabi, cabi dari mana tuh muka kempot, keot, kisut kayak gitu. Gak ada tanda-tanda orang hamil dengan muka tembem cabi. Gak ada muka Ruchi yang sama aja dengan tidak hamil, tapi cuma pura-pura hamil aja biar fans percaya. Tapi fans Oon dan yang percaya karena mau aja dikibulin. Lihat Mbak Sofi yang hamil mukanya dengan muka yang gak hamil tuh, lihat dengan jelas. Okay. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh Rucher dan geng mafianya. Selamat ya Mbak Sofi sudah hamil. Ada yang bilang kalau Mbak Sofi udah ketemu dengan Bibi Anaya. Pikir aja sendiri, mana mungkin Mbak Sofi jujur bilangnya ada Bibi Anaya, karena yang punya Bibi aja belum jujur. Lalu bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.